amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Kata-kata penghormatan saya kepada pimpinan Balai Semebut sekampung Dayah Baru dan yang seperjuangan dengan saya, kawan-kawan KKN, dan yang teristimewa kawan-kawan yang seperjuangan dengan saya dan kakak protokol yang sudah sudi memanggil nama baik saya. Saya akan membawakan satu patah dua patah pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Kameramen. Berbakti kepada kedua orang tua ibadah yang sangat besar pahalanya, karena orang tua telah mengasuh, membesarkan, mendidik dan menghidupi anak-anaknya. Oleh sebab itu, besar jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan bentuk segala balasan dari anak-anaknya, baik berupa jasa maupun materi, termasuk kemewahan dunia. Mengingat begitu besar jasa orang tua terhadap anak-anaknya, maka wajib hukumnya bagi seorang anak untuk menghormati kedua orang tua. Allah SWT berfirman yang artinya, janganlah pula kamu berkata ah kepada kedua orang tuamu, dan janganlah pula kamu membentak keduanya, maka berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang sopan. Dan Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, ridho Allah disebabkan ridho ibu bapak, begitu juga kebencian Allah disebabkan kebencian ibu bapak. Alangkah lebih baik jika kita memahami arti penting berbakti pada orang tua. Berbakti kepada orang tua amal saleh yang mulia yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Allah SWT berfirman, sembahlah Allah dan janganlah pula kamu mempersekutukannya, maka berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Hanya ini yang saya sampaikan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.